ini adalah salah satu pemandangan yang dapat kita lihat di sekitar Pantai Cetut yang berada di dalam area Cagar Alam Leuweung Sancang atau Hutan Sancang di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia tersebut dapat dijangkau dari Kota Garut sejauh 111 km. Saat kita menginjakan kaki di salah satu cagar alam di selatan Kabupaten Garut ini, kita akan menyaksikan hamparan pantai yang masih bersih, lautan sejauh mata memandang dengan awan bergelombang dan jauh di sana, serta hutan sancang di sepanjang pantai yang masih hijau dan rapat. Bagi masyarakat Sunda mungkin tak asing lagi dengan nama Sancang. Karena hutan di ujung selatan Garut itu melegenda sebagai tempat tilem atau menghilangnya Maharaja Pajajaran Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dengan pohon khas yaitu kayu kabua di mana Prabu Siliwangi menghilang. Secara mistis pun, antara pohon kabua dan harimau cukup dikenal dan diyakini memiliki keterkaitan erat dengan Prabu Siliwangi. Satu rekomendasi untuk bisa datang ke Pantai Sancang yaitu melalui jalur Pantai Cijeruk. Melalui jalur ini, kita bisa menggunakan kendaraan roda 2. Kita akan menyeberangi muara Sungai Cijeruk dengan menggunakan perahu penyeberangan. Selepas itu, kita akan berada di pantai untuk beberapa lama. Lalu kita juga harus memasuki jalan setapak yang berada di tepi hutan Sancang yang saat ini dalam kondisi masih cukup rapat dengan pepohonan. Thank you.
dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Pantai Cijeruk untuk menuju Pantai Cetut. Selama itu, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah, baik pantai maupun hutan sancang. Perlu diketahui bahwa di dalam cagar alam Leuweung Sancang, terdapat 21 jenis mamalia. 5 jenis diantaranya merupakan hewan yang dilindungi, salah satunya adalah lutung budeng. Namun sayang, selama berada di Pantai Sancang, kami hanya bertemu dengan salah satu hewan dilindungi, yaitu hewan lutung budeng. Seiring perkembangan zaman, kondisi Sancang yang terkenal angker penuh dengan cerita mistis, kini sudah berubah. Nama Sancang menjadi tak seangker yang digambarkan dulu. Situasi pantai dan hutan Sancang merupakan suguhan yang sangat indah, sehingga kita akan betah berlama-lama di sana. Tapi yang harus kita ingat saat berada di sana, kita harus menjaga keutuhan pantai dan hutan Sancang agar kelak anak cucu kita bisa menikmati keindahan panorama Sancang.